Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam tetap semangat. Untuk kalian yang saat ini mengikuti pendaftaran TNI di tahun 2023, persiapan pendaftaran Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2023, tentunya kalian sudah mempersiapkan dengan maksimal terkait kalian mengetahui jadwalnya ataupun persyaratannya apa saja yang sudah kalian persiapkan. Terkait di kolom komentar yang menanyakan terkait perubahan-perubahan baik jadwal seleksi termasuk jadwal perubahan pendidik masuk pendidikan atau pendidikan pertamanya, itu akan terkait dengan umur tentunya bagi kalian yang mungkin waktu pendaftaran saat ini adalah batas akhir dari kalian. Kemudian ada perubahan juga terkait persyaratan tinggi badan, salah satunya ini juga akan menjadi yang bisa kalian jadikan pedoman untuk menyiapkan diri terkait pendaftaran Tamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2023 gelombang 1 ini. Yang semula untuk jadwal masuk pendidikan yaitu di tanggal 30 Maret 2023 terakhir diinformasikan jadwalnya pembukaan pendidikan yaitu tanggal 11 Mei 2023. Dan kemudian untuk persyaratan tinggi badan juga ada perubahan, yang semula 160 cm disesuaikan menjadi 163 cm. Untuk perubahan ini tentunya akan menjadi polemik bagi kalian yang mungkin ada yang tidak memenuhi syarat ataupun dan lain sebagainya. Tetapi yang dijadikan pedoman adalah perubahan yang terakhir, yaitu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tinggi yang semula 160 cm menjadi minimal 163 cm. Dan untuk perubahan jadwal pembukaan pendidikan yang semula 30 Maret 2023 menjadi 11 Mei 2023. Ini jadikan kalian pedoman, silakan kalian sesuaikan dengan perubahan tersebut. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, teruslah berjuang. Apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik bagi kalian. Yang penting kalian sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.